Hampir setengah jam guys kita menunggu. Cuaca kurang bersahabat guys. Keranya mengetahui keberadaan kita di sini. Mungkin dia pindah tempat tidur ya. Biasanya di sini ramai guys. Spotnya banyak pohon sagu guys, jadi ini sagu-sagu yang biasanya untuk dijadikan tepung sagu ya. Spot mancing juga ada nih guys, ikan yang banyak. Biasanya kalau air parit kayak gini ikan biawan nih banyak nih guys. Tuh. Thank you.